Berikut ini cara untuk mengubah keyboard HP Realme seperti semula atau menjadi normal kembali. Nah, bagaimana caranya? Berikut ini untuk kalian yang ingin mereset keyboard. Pertama, kalian buka yang namanya setelan. Di sini ada dua cara untuk kalian yang ingin memilih keyboardnya kembali ke awal atau mereset sistem keyboardnya. Buka pengaturan, gulir ke bawah, pilih yang namanya setelan tambahan. Ini ada bahasa dan masukan. Lalu kalian lihat keyboard saat ini. Jadi memilihnya itu seperti ini. Nah, Xiaomi dia banyak keyboard. Pertama bisa pakai Google Keyboard, bisa pakai Min Keyboard. Nah, tergantung kalian mau pilih yang mana. Ini memilih. Kalau untuk mereset keyboardnya seperti ini. Kalian cari menu aplikasi dari pengaturan. Aplikasi, kelola aplikasi. Nah, di sini cari keyboardnya. Ini kalau kalian mungkin tidak menemukan keyboard, lihat sembunyikan layanan sistem, ada tampilkan. Kalau untuk Google Keyboard, kalian cari Google Keyboard. Di sini, keyboard. Untuk ngeresetnya, pilih penyimpanan. Nah, ini hapus data, pilih hapus semua data. Itu ngeresetnya. Misalnya untuk keyboard lain, cari saja. Misalnya tadi kan ada Min Keyboard. Di sini Min Keyboard, pilih hapus data, pilih hapus semua data. Itu ngeresetnya. Nanti kalau kita tampilkan keyboard, dia seperti keyboard baru. Seperti ini. Nah, bisa kalian lihat? Seperti itu. Silakan dicoba untuk ngereset dan memilih keyboard kembali ke awal. Semoga bermanfaat.